Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga salam sehat dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat sehat. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk menjelajah dari jalan yang terbentang antara Desa Kedung Agung menuju Desa Sruwahrejo. Oke, kita mengawali langkah tadi dari pertigaan yang di barat SD. Kalau yang ke barat nanti menuju ke Bonorowo, kita ke arah timur yang menuju ke Desa Sruwahrejo. Oke, lingkungan sekitar dari Desa Kedung Agung seperti ini. Depan ini adalah pertigaan yang nanti menuju ke daerah Jalan Dendus ya. Ini bisa lewat Jalan Dendus. Oke. Berikutnya kita akan langsung menuju ke arah timur. Di sini terdapat pertokoan. Itu sepertinya pertokoan miliknya Mas Edi. Sebelah kanan di sini ada persawahan yang ini belum mulai diolah karena sambil menunggu musim penghujan ini, jadi masih terbengkelai ya. Kemudian juga sebelah kanan kiri mulai ada ini apa namanya, vegetasi berupa pohon kelapa. Kemudian sebelah kanan adalah pohon asem, menambah kesyahduan dari ini apa namanya, jalan yang kita lalui. Di sini juga pemukiman belum begitu banyak, jadi ya otomatis udaranya masih sangat segar ya, jadi lebih nyaman. Oke, kita lanjut jalan terus menuju ke arah timur. Ini pemukiman. Nanti ini kita sebelum sungai itu ada itu apa namanya, Bali Desa. Oke, itu sebelum sungai jembatan. Ini kiri jalan adalah sebuah ini Balai Desa dari Kedung Agung, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Oke, silakan nikmati sambil menuju kita ke arah timur.
Oke, ini kita sudah mulai apa namanya memasuki wilayah dari ini apa namanya Desa Sruwarejo dengan diawali dengan ini deretan pohon asem yang apa namanya Instagramable ya, luar biasa ini keren. Dan kiri juga ada persungaian. Oke, ini kita sudah mulai masuk kawasan pemukiman. Ini seperti itu apa namanya penggilingan padi ya. Kemudian ada jalan yang menuju ke arah terbisan sebelah selatan. Ini nanti tembus ke jembatan juga ke utara dari sungai ini. Oke, lanjut lagi. Terus. Oke, di sini kita melihat ini adalah kantor Balai Desa ya dari Desa Sruwarejo sebelah kanan. Itu Balai Desanya seperti itu dengan apa namanya? Ada itu ya pendopo joglo yang luar biasa. Mantap. Dan nanti kita juga akan melihat sisi sebelah kanan adalah SD ya. SD Sruwarejo. Oke. Yang SD-nya itu apa namanya ini tuh SD-nya luar biasa ya, SD ada berlantai dua ini pembangunan infrastrukturnya luar biasa keren, mantep. Kiranya dari kita cukup sekian, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Semoga video ini bisa sedikit memberikan wawasan tentang suasana dari Desa Sruwarejo dengan berbagai macam fasilitas umumnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.